dia mengaku bahwa dia intinya cemburu. Jadi saya omongin itu kenapa kok sampai seperti itu. Dia bilang waktu itu dia pegang HP yang perempuan, itu ada telepon. Setelah itu dimatikan. Setelah dimatikan karena lakinya itu cemburu, terus langsung ditelepon kembali. Ternyata ditelepon kembali, dia bilang ada laki yang mau menikahi dia. Bilang seperti itu. Terus dia muncak, marah seperti itu. Terus dia lampiaskan kemarahan itu. Untuk pelaku sudah menyerahkan diri ke warga, kemudian kami amankan di Polsek Peduri. Untuk pemeriksaan selanjutnya, Bu? Saat ini masih dalam pendalaman atau pemeriksaan saksi-saksi.